Ya pemirsa, berdasarkan rilis BMKG dari 7 daerah di Indonesia untuk Provinsi Jambi, Merangin masuk dalam daerah waspada banjir mengingat intensitas hujan di Merangin cukup tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis ada 7 provinsi di Indonesia yang masuk kawasan waspada banjir, salah satunya Provinsi Jambi. Untuk Provinsi Jambi sendiri ada 1 kabupaten, yakni Kabupaten Merangin, yang sudah masuk status waspada banjir. Hal ini dibenarkan oleh PLT Kepala BPBD Merangin Mardiansyah, di mana Merangin masuk daerah tingkat historikal tertinggi untuk bencana banjir, apalagi dalam beberapa waktu terakhir ini, bencana banjir dan longsor sudah terjadi berulang kali. Baik, untuk Kabupaten Merangin, sesuai dengan ramalan BMKG, yaitu ini akan terjadi hujan lebat dan angin kencang. Jadi saya lihat beberapa hari ini, minggu terakhir ini, di Kabupaten Merangin banyak bencana yang terjadi. Selain itu, Merangin juga masuk daerah yang rawan terjadi bencana longsor. Untuk itu, warga dihimbau untuk berhati-hati bagi rumah yang berada di bantaran sungai dan di daerah perbukitan untuk tetap selalu waspada. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.